Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Mr. Ade. Kalau udah pada tahu dong. Nah, kali ini Mister masih memberikan materi secara tidak langsung nih, tapi kali ini Mister mengajarkan lewat video. Jadi, di sini kita akan membahas tentang conditional sentences. English for the fifth graders. Atau the fifth graders ini ada tanda serunya tuh. Sekarang sebelum kita mulai, kita membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Conditional sentence grammar. Nah, kita lihat di sini. We use conditional sentences. Ini nggak usah dibaca ya. Ini soalnya potongan dari buku. We use conditional sentences to express situations that is always true. Selalu benar, kalimat kondisi yang selalu benar. Conditional sentence itu maksudnya kalimat dengan syarat. Nanti kita lihat contoh-contoh selanjutnya. In such sentences, we use the simple present tense. Wah, simple present tense itu yang paling gampang. I am, I go, she is, she goes, nah, seperti itu. In both the if clause and the main clause. Nah, jadi conditional sentence itu terdiri dari dua klausa. Klausa itu adalah potongan kalimat. Kita lihat gambar di sini. If you inflate the balloon, it expands. Nah, di sini if clause-nya. If clause adalah yang kita sebut di sini nih. Dari sini. Sampai sini, if clause, satu potongan kalimat yang menandakan kalau, if you inflate the balloon, it expands. The main clause-nya yang adalah yang kesini, main clause. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Sugar melts if you heat it. Sugar melts if you heat it. Sugar akan meleleh jika kamu memanaskannya. Nah, itu kondisi yang always true. Tidak mungkin salah. Itu menyatakan kalimat yang selalu benar. Matahari terbit dari mana, yo? Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang benar. Ikan berada di dalam air. Itu kalimat yang benar. Nanti kita lihat di sini ya. In such sentences. Oh, ini tadi ucapan yang diulang. Kalau ini adalah contohnya. Sugar melts if you hear it. Kita lihat lagi. Coba kalau kita latihan di sini, Kak. Circle the correct answer for each conditional sentence. Number one. If it blah blah blah, the river blah blah blah. Ingat, tadi kita menggunakan grammar apa? Kita menggunakan simple present tense. Simple present tense nih yang udah tebel yang Mister lingkari juga. Sekarang kita lihat di sini yang simple present tense yang mana ya? Rains floods, rained will flood. Nah, simple present tense di kedua tempatnya yaitu berarti A, if it rains, the river floods. Number two, the clothes, blah blah blah, in an hour if the sun, ada pakaian, ada matahari, berarti kira-kira sedang menjemur nih. Nah, yang bentuk menjemurnya dalam bentuk present tense, dried up atau dry up? Dry up dong, so the answer is B. Number three, if he blah 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 the line first, he blah 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 the race. Nah, untuk 3, 4, 5 silakan kalian kerjakan sendiri. Kalau he tadi ingat ya, cari yang simple present tense. Kalimatnya per verb 1. Ada won, ada wins, kira-kira yang tepat yang mana. Lalu di sini ada get, ada will get. Mixnya sama. Lalu yang number 5 ada wait. Ada way. Nah, kira-kira
Yang benar yang mana? Kalian kerjakan sendiri ya. Tuliskan di buku tulis bersama soalnya, tapi kerjanya dari nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1 dan 2 sudah Mister bantu. Next. Grammar, kita juga akan menggunakan third conditional sentence. Tadi itu conditional sentence yang always true. Sekarang kita sebut dengan third conditional sentence. Apa sih bedanya dengan yang tadi? Third conditional sentence is to express a situation in the past that could have happened but did not take place. Maksudnya apa? Untuk menjelaskan situasi, untuk menggambarkan, menyatakan situasi di masa lampau, di masa lalu, yang bisa saja terjadi, tapi tidak terjadi. Bisa saja terjadi, tapi tidak terjadi. Contohnya, we use the past participle. Nah, kita lihat di sini ya. Sebelumnya kita masuk ke peraturannya. We use past perfect tense in the if clause and would have plus past participle in the main clause. Apa sih past perfect tense dan past participle? Kita lihat di sini. If I had woken up early, I would have seen the sunrise. If I had woken up early, I would have seen the sunrise. Jika saja saya bangun pagi, saya pasti akan melihat sunrise. Sunrise itu matahari terbit ya, terbit. Nah, tapi di sini konteks di sini adalah kenyataannya tidak terjadi. Kenyataannya adalah dia bangunnya jam 10 pagi. Nah, jadi mataharinya sudah terbit dari jauh sekali dari sebelumnya. Nah, jadi ini kalimat yang mengandaikan, andai saja yang terjadi saat itu tuh beda. Maksudnya seperti itu ya. Maksudnya jika saja saya tidak pergi ke mall, maka saya akan tetap tidur di rumah. Nah, misalkan seperti itu. Contoh-contoh lainnya nih, ini biar nggak bingung. Harry would have bought the new skateboard if he had saved up enough money. Nah, jadi di sini ceritanya si Harry ini dia mempunyai uang. Kan dia mempunyai uang, namun uangnya itu tidak terlalu banyak. Lalu si Harry dengan uang tersebut memutuskan untuk membeli sepeda. Nah, setelah membeli sepeda, Harry masih belum puas. Lalu dia menyatakan, saya harusnya udah beli skateboard nih kalau saya punya uang lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi kalau uangnya lebih banyak, saya seharusnya punyanya skateboard bukan sepeda. Tapi di kenyataannya dia punyanya sepeda karena uangnya hanya cukup untuk sepeda. Di sini berarti konteksnya skateboard itu lebih mahal dari sepeda ya. Harry would have bought the new skateboard if he had saved up enough money. Contoh lainnya misalkan kamu habis membeli es krim. Saya seharusnya membeli es krim strawberry kalau tokonya tidak tutup atau tidak kehabisan. Saya seharusnya makan es krim strawberry kalau tokonya nggak kehabisan, tapi kenyataannya kan tokonya kehabisan. Jadi kamu belinya yang rasa avocado misalkan. Seperti itu ya. Lanjut, nih ada tugas lagi, kita bahas number one-nya. If the oven, ini kita disuruh untuk melengkapi teks ini, kalimat di sini. The first one has been done for you. If the oven had worked, I would have baked a birthday cake for Sally. Jadi di sini ceritanya, if the oven had worked, kalau saja ovennya bekerja, pasti saya udah memasak atau memanggang kue untuk si Sally. Tapi di cerita tersebut ovennya ternyata tidak bekerja. Ini hanya pengandaian yang sudah tidak bisa diubah lagi, pengandaian yang terjadi di masa lampau.
Andai saja ovennya bekerja, pasti saya udah bikinin kue untuk Sally. Seperti itu. Number two. Coba kita baca dulu. If we bla 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 buy the tickets, we bla 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 watch the cricket match. Nah, di sini konteksnya mereka tidak membeli tiket itu, tapi andai saja dia beli, pasti saat itu dia sedang menonton pertandingan kriket. Kriket itu seperti baseball, cuma ada perbedaan. Nah, jadi if we, ingat, di sini kita menambahkan had. Had bought. Nah, ingat buy-nya berubah menjadi verb 3. Had bought. Maaf nih tulisan mister pakai mouse soalnya jadi berantakan. If we had bought the tickets, we would have-nya di copy ke sini. Mister singkat ya, we dan h would have. Watch-nya kita ubah menjadi verb ketiga juga. We would have watched. Seru bingung. Watch. Nah, belakangnya ed. Nah, seperti itu ya. We would have watched the cricket match. Jika saja kita membeli tiket tersebut, kita pasti saat ini sedang menonton, atau kita pasti sudah menonton pertandingan kriket tersebut. Coba kalau nomor 3, situasinya seperti apa nih? I bla 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 visit Gary if I write his address on my notepad. Nah, ceritanya di sini si I ini menyatakan bahwa dia bakalan mengunjungi Gary kalau misalkan dia mencatat alamatnya. Tapi ternyata di kenyataannya dia tidak mencatat, jadi dia lupa. Yuk, kalimatnya seperti apa? Number 4 dan 5 bisa dipahami sendiri ya konteksnya. Mr. Yovin, kalian udah paham kok. Baik, tugas-tugasnya Mr. minta untuk dikirimkan melalui Google Classroom atau WhatsApp-nya ya. Mr. tunggu tugasnya. Kalau begitu Mr. mohon pamit. Mr. ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Good luck working on the task. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.